Assalamualaikum, selamat pagi sahabat YouTube. Selamat berlibur hari ini. Oke, pagi ini ngisi liburan. Bersih-bersih. Cuci mobil. Kemarin kena gerimis. Oke, tolong untuk yang mau nyuci mobil sendiri, biar awet, catnya tidak gores-gores, basahi dulu semuanya ya. Basahi dulu, biar nanti kanem body lapkan tidak ada goresan ke cat mobil. Jangan lupa gunakan sampo mobil karena ada wax dan silikon untuk melindungi permukaan cat biar kuat terhadap paparan sinar matahari, juga untuk supaya mengkilapkan permukaan catnya. Seperti itu sahabat, lakukan sendiri, bersihkan eksterior, interior, gunakan kain lap kanebo yang sudah dibasahi dengan air plus sampo mobil supaya bersih dan harum juga. Bersihkan semuanya, interior dan eksterior. Mencuci sendiri, membersihkan diri akan lebih menyenangkan sambil mengisi waktu luang hari libur. Untuk ban lebih baik dengan pelaknya terakhir daripada saat body interior sudah dibersihkan baru ke pelak dan ban, karena lebih banyak kotoran menempel biasanya, supaya air dan sampo mobil di ember tidak cepat kotor. Jadi lakukan terakhir. Bersihkan juga atap mobil. Atap mobil sering terlewatkan, biasanya banyak kotoran, debu, daun-daun menempel, kalau lama tersimpan jadi kering. Kaca luar dalam dibersihkan, biasanya ada bekas tangan nempel. Oke, selamat berlibur, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di lain konten. Terima kasih sudah bersama Rudi Hermawan News pagi ini.